Tukak lambung adalah luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit mah. Luka lambung terbentuk ketika selaput yang melapisi lambung terkikis. Pengikisan selaput lambung bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu Helicobacter pylori, adalah penyebab utama timbulnya luka pada lapisan lambung. Untuk Anda yang mempunyai gejala ini, jangan merokok, jangan makan asam dan pedas. Selain itu, mood yang tidak baik akan menyebabkan stres. Nah, ini juga terjadi di beberapa kasus. Ciri-ciri gejalanya adalah jika Anda mual, muntah, perut kembung, sering bersendawa, dada terasa seperti terbakar, hilangnya nafsu makan, mudah kenyang, berat badan turun, dan sulit menarik napas, dan lemas. Ciri-ciri bila gejala ini sudah serius atau penyakit tukak lambungnya sudah parah, yaitu BAB-nya yang maaf ya berwarna hitam, dan juga bisa dilihat juga dari muntahnya, yaitu muntahnya itu berwarna kopi. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di depan saya ini adalah tanaman kunyit ya. Kita ambil dulu umbinya. Oke. Kunyit kuning mengandung zat kurkumin, yaitu senyawa yang tergolong kurkuminoid. Nah, ini adalah untuk pereda mual dan perut kembung ya. Oke, sudah dapat teman-teman. Nah, kita cuci dulu ya. Oke, kita akan memarutnya. Sebelum diparut, kita akan mengupasnya terlebih dahulu ya. Jadi buang dulu akar-akarnya yang tersisa. Kita parut dulu ya teman-teman. Sudah jadi, mari kita ke dapur. Untuk menghasilkan satu gelas, jadi kita akan masak airnya itu 2 gelas air. Nah, oke. Campurkan. Oke, sudah matang. Siapkan gelasnya ya. Campurkan dengan madu ya, 2 sendok makan sudah cukup. Ini terhindar untuk misalkan Anda mempunyai komplikasi diabetes. Jadi saya milihnya madu ini buat campuran minumannya. Oke. Untuk aturan minumnya, diminum 2 kali sehari, pagi dan sore sesudah makan. Untuk menghindari perih, perut yang terasa perih, jangan menunda lapar. Usahakan ada cemilan ya, 1 suap, 2 suap gitu. Dulu saya juga seperti itu ya, sekarang sudah sembuh gitu. Harus rutin ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa membuatnya ya. Ini menurut saya ini cara yang sederhana. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video baru untuk lebih berkembang lagi channel ini ya. Peduli kesehatan Anda dan sampai jumpa.